Tajuk yang kedua. Ini tajuk yang kedua. Kamu tengok muka surat. Muka surat 17. Okay, tajuk dia adalah first order differential equation. Okay, jadi yang pertama kita tengok ada satu istilah yang baru, differential equation. Jadi kalau kita tengok, kalau sebelum ni kita belajar, kalau equation tu, kita jumpa ada banyak. Kita ada linear equation. Contohnya, linear equation. Linear equation. Maka kita akan gunakan y sama dengan, ini contohnya ni. Okay. Kemudian kita dah belajar juga quadratic. Quadratic equation. Y sama dengan x kuasa 2 tambah 8x tolak 6. Ini semua contoh-contoh equation lah. Okay. Sekarang ni kita belajar equation juga, tetapi nama dia adalah differential equation. Differential ni maksud dia yang kita ada equation tapi ada tambahan dy dx. Dy dx. Okay. Jadi kalau kita jumpa yang macam contoh ni, ada je dy dx, semua ni dia panggil differential equation. Jadi sekarang ni kalau kita jumpa equation yang macam tu, bagaimana kita nak solve dia? Okay? Okay. Kita tengok contoh muka surat 17 ni. Muka surat 17. Contoh yang pertama tu. Okay, kalau kita tengok contoh pertama. Okay, contoh yang pertama tu kan. Kita ada dua istilah dia tu. Differential equation tu macam contoh A, B, C, D tu dah. Kita panggil differential equation sebab kita ada ds, dt. Kan, contoh kuliah. Kemudian kita ada x double prime. Okay. X double prime tu maksud dia second derivative lah. Second derivative. Macam ni lah second derivative. Okay. Maknanya kalau equation kita ada dy dx, ada ds, dt, itu dia panggil differential equation. Kita ada dua istilah. Yang pertama dia panggil order. Yang satu lagi dia panggil degree. Kan? Order ni maksud dia, kalau kita tengok tarifan dia, the highest derivative in the equation. Maksud dia kalau kita tengok kat sini, sekarang ni ini kita panggil first order differential equation. Order dia sebab dy dx kita ni adalah, dia dy dx tu maksud dia first derivative. First derivative, kita boleh namakan dia sebagai first order differential equation. Kalau contoh yang kedua, macam contoh B tu kan, kalau nota tu, kan kita ada x, y double prime plus y prime. Kan ya? Kalau contoh yang ni, maksud dia, kalau kita nak bincang order tu, maksud dia, kita punya differential kita ni, dia punya peringkat dia apa? First derivative ke second derivative? Kalau kat sini, second derivative kan? Bila second derivative, maka nama dia adalah second order differential equation. Sebab kita ada second derivative. Yang ini pun sama juga. Untuk soalan, contoh macam soalan D kan? Digunakan simbol D squared Y. Ha, simbol yang ni, ini dia panggil second order differential equation. Maksudnya order ni merujuk kepada simbol dy dx tu. Dia gunakan first derivative ke ataupun dia guna second derivative. Kalau guna first derivative, nama dia first order differential equation. Kalau kita ada second derivative, maka itu dia panggil second order differential equation. Itu untuk kolom yang pertama. Boleh ni? Okay. Jadi kalau kita tengok contoh yang nota tu. Kalau ikut nota tu kan, maka contoh nota tu ds, ds dt sama dengan 3t minus 5. Okay. Kalau kita nak bincang order dia, kalau kita nak bincang order, maka ini adalah order, first order differential equation. First order sebab simbol dia adalah untuk first derivative. Okay. Kemudian untuk soalan B pula, kita ada simbol x, y, double prime. Dan seterusnya lah. Y prime kuasa 3 tambah y kuasa 2 sama dengan 0. Okey, kalau yang ni, kita tengok simbol yang paling tinggi dalam kita punya differential equation. Simbol derivative dia. So, kalau kita tengok sini, yang ni tak boleh lagi sebab ini baru first derivative. Ada tak yang lain? Kita ada tengok
Paling tinggi adalah second derivative. Bila second derivative, maka kalau kita nak labelkan order dia adalah second order differential equation. Okay. Kalau untuk soalan C, dia menggunakan simbol dy dx. Dy dx squared. Dan seterusnya lah. Ini kamu tengok nota kamu tu. Okey, yang ini pun dipanggil first order. Sebab simbol dy dx tu adalah dy dx. Satu je. Kalau yang d tu dia gunakan d, d squared y over dx cube. Kalau kita tengok yang d tu, dia sama bentuk dengan ni ke? Ha, lebih kurang lah kan? Sama bentuk dengan ni. Okey, d. Kita ada sin x d squared y over dx squared. Okey. Ini dalam nota kamu ni, kamu tengok. Maka merujuk kepada simbol ni, ini dipanggil second order differential equation. Sebab simbol differentiation tu adalah d squared y over dx squared. Jadi order ni kita kena tengok. Dalam kita punya differential equation tu, tengok simbol dia apa. Dx dt maksud dia order dia satu. Kalau y double prime, maksud dia degree dia, order dia dua. Kalau dy dx, walaupun dia kuasa dua, kita bukan tengok kuasa dua ni. Kita tengok ni simbol ni, dy dx. Maka order dia satu. Kalau ni pula, bukan tengok yang kuasa dua ni. Kita tengok simbol differentiation. Okay. Ha, simbol dia. Dia ni adalah simbol untuk kuasa dua. So order dia adalah dua. Okay. Kemudian apa beza dengan degree? Okay. Untuk degree ni pula, kita masih merujuk kepada differential equation ni. Simbol derivative ni. Kalau ikut ke sini, simbol ni ini adalah kuasa satu kan. Ini maksud dia kuasa satu. Maka degree dia adalah degree satu. Boleh? Sama juga yang ni. Differential yang paling tinggi adalah kuasa yang ni. Yang ni. Dan degree dia adalah satu. So saya letak degree satu. Okey, kalau yang ni, yang ni sebab differential kita ni, dia kuasa dua. Maka ini dia panggil degree dua. Degree dua. Yang ini pun sama juga. Kalau katakan saya ubah ini, katakan second derivative kuasa sepuluh. Maka degree itu adalah sepuluh. Okey. Ha, kalau di sini, ini dipanggil degree 2. Boleh? Ha, jadi, penentuan order dan degree ni merujuk kepada simbol differential equation. Merujuk kepada sini. Kalau order, tengok simbol dia. Kalau ds over dt, itu adalah first order. Kalau d squared s over dt squared, itu adalah second order. Okay? Kalau katakan d cube s over dt cube, itu maknanya order dia 3. Okay. Kalau degree pula, tengok simbol ni tadi, differential ni, dia kuasa berapa? Kalau kuasa 1, maka degree 1. Kalau macam ni pun, kuasa 1. Degree 1. Kalau macam ni, katakan saya ubah kepada kurungan kuasa 5, maka degree dia adalah degree 5. Okay. Ha, yang ni, degree 2. Sebab dia kuasa 2. Okay, boleh beza ni? Order dengan degree. Kita okay, boleh tak ni? Boleh. 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 So macam itulah eh. Okey. Ini okey ah macam ni kan. Kenapa kita panggil second degree? Sebab differential equation kita ni adalah kurungan kuasa 2. Macam cerita dia. Yang ni pun sama. Ini kalau kita bincang degree sebab ni kurungan kuasa 1. So first degree lah. Kalau yang ni Ni simbol dia kurungan kuasa 2. Bila kurungan kuasa 2 dia panggil second degree. Okey, maksudnya itulah. Okey, ha ni kita tengok balik. Yang kamu punya nota tadi kan. So yang tadi ingat kita ulang balik, kalau yang ini maksudnya ds dt first order. Degree sebab kurungan kuasa 1. Okey. Kalau yang ni order dia berapa ni? Ni order dia berapa? Berapa? Satu. Satu sebab simbol dia dy dx. Satu.
degree sebab kurungan kuasa 2. Tu degree. Kalau yang ni, order dia berapa? 2 sebab y double prime. 2. Degree dia berapa? 1 sebab kurungan kuasa 1. Kalau yang ni, order dia berapa? 2 sebab b squared y. Ha, tu 2 lah tu. Degree berapa? 3. Yes. Ha, itu dari segi cil lah. Ini kadang-kadang kita kena buat persediaan kalau kita nak jawab soalan objektif. Ha, kemungkinan nanti dia akan tanya benda-benda macam ni lah. Okey, yang ini sebenarnya kita akan gunakan kaedah yang pertama. Kita gunakan separable differential equation method. Ini untuk kaedah yang pertama, separable. Maksud dia, kalau kita jumpa soalan, kita cuba separate dulu. Kalau boleh, maka kita gunakan kaedah yang pertama. Contoh, kita ada y dy over dx equals to 3x squared plus 2. Okay, untuk yang ni. Jadi kalau kita asingkan dulu, selanjutnya kita asingkan y sebelah kiri, x sebelah kanan. Jadi kita akan buat y dy. Yang dx ni bawa ke sebelah kiri. So 3x squared plus 2 plus back to x. Okay. Ini yang dia panggil separable ni. Maksud dia kita asingkan, asalnya soalan ni bercampur. X dan Y ni bercampur. Jadi kita cuba asingkan, kalau kita berjaya asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan, maka ini dia panggil separable method. Okay. So, chapter 2 ni, dia ini je, sampai sini je. Bila kita dah berjaya asingkan, maka kita akan ulang balik chapter 1 yang kita belajar. Bagaimana cara kita nak integrate. Untuk chapter 2 ni sampai sini je. Kita dah berjaya separate dah, settle. Kemudian kemahiran masa chapter 1. So kalau kita integrate ni dapat apa ni? Ni kalau integrate dapat apa? Y kuasa 2. Per? Y kuasa 2. 2. Per 2 lah. Sepatutnya kita akan buat tambah C lah. Tapi tambah C tu kita buat untuk sebelah kanan je. Okay, sama dengan ini integrate respect to X. So dapat 3x kuasa 3 per 3. Integrate tu dapat apa ni? 2x plus C. Okay. Kemudian maka jawapan kita, jawapan akhir kita y kuasa 2 sama dengan ni 2 nanti x kuasa 3 saya darab 2 tambah 4x tambah 2c. Itulah kalau nak darab. Okey, jadi kalau katakan jadikan y sebagai tajuk, y sama dengan square root of semua ni. Kalau buat kalau tak berhenti di sini saja. Okey. So itu yang dinamakan separable differential equation. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula, contoh B. Okay, contoh B. Kita diberi dy dx equals to tangent x over y. Sama juga, cuba kita asingkan. Ini kalau kita asingkan ni, y bawa ke sebelah kiri, so y dy. Tangent x dx. Okay. Kemudian habis sampai situ je untuk chapter 2. Kemudian kita akan integrate. Ini adalah kemahiran chapter 1. Sebelah kiri ni mudahlah kita nak integrate. Terus dapat y kuasa 2 per 2 sebelah kiri. Tapi sebelah kanan ni, kalau kita tengok table yang sebahagian itu, boleh tak kita integrate terus tangent x daripada senarai tu? Ada tak? Tak boleh kan? Tak ada dalam senarai kan? Kalau kita differentiate sin dapat cos. Differentiate cos dapat negative sin. Yang tangent ni tak ada. Jadi untuk ini kita tengok dulu untuk sebelah kanan ni. Integration of tangent x dx. Dia boleh tukar kepada sin x over cos x.
Okey, ni kalau kita ingat balik, atas trigonometri, bawah trigonometri, kan sama bentuk ni. Kalau sama nak guna kaedah apa? Substitution ataupun integration by part? Substitution. Ya, kita gunalah substitution. So, let u biasanya kita akan ambil yang di bawah lah. Maka bila differentiate, dapat. Differentiate cos dapat apa? Yang negatif? Negatif sign. Ya, betul. Negatif sign. Okay, ha, maka daripada x memang susah lah kita nak integrate. Tapi kita cuba tukar kepada u. So, bawahnya jadi 1 per u. Kita tak nak negatif ni, kita nak yang ni je. So, negatif du. Dapatlah negatif ln u. So, negatif ln u tadi adalah cos. Okay, ha, yang ni untuk integrate sebelah kanan. Okay, jadi kalau susah, kita asingkan. Okay, so kita sambung balik. So, sebelah kiri dapat y kuasa 2 per 2. So, kita buatlah. Y kuasa 2 per 2. Sepatutnya ada tambah C. Sebab kemudian. Sama dengan. Integrate sebelah kanan dapat ini tadi. Negative ln. Bila dah siap semua, kita baru letak tambah C. Okay. Kemudian kita boleh permudahkan. Negative 2 ln cos x tambah 2C. Kalau nak jadikan y sebagai tajuk, buat y sama dengan square root. Kalau tak, berhenti di sini je. Berhenti di sini pun boleh. Okey, macam tu. Okey. Okey, kadang-kadang kita akan jumpa soalan. Macam soalan C tu. Tengok contoh soalan C tu. Soalan C, eksponen x plus 2y dy over dx equals to eksponen y minus 2x. Kemudian kita diberi y0 atau 0. Okey, kita selesaikan dulu. Kita cuba asingkan. Ni kalau nak asingkan ni, eksponen ni selonya kita tukar. Ha, macam ni. Ni pun sebenarnya kita boleh tukar ni. Y multiplied by eksponen negative 2x. Bila dah macam ni, baru kita asingkan. Okay, so e to y over e y. Ni untuk dy. Sebelah kanan, e to x over eksponen x dx. Okey, kemudian ini kita gunakan index properties. Kita akan dapat ey dy. Yang ini kita gunakan index properties juga. Bila bagi naik tolak. So e negative 3x dx. Okey, maknanya variable kita sampai sinilah. Okay, lepas tu patah balik kepada bab 1, integrate. Integrate eksponen y dapat apa? Eksponen y bagi berapa? Bagi? Bagi 1. Bagi 1, yes. Okay, sama dengan ini eksponen negative 3x over negative 3. Ya, dan jangan lupa ada constant. Okey. Sama so, itulah. Dan kalau kita nak jadikan y ni sebagai tajuk, kan? Kalau jadikan y ni sebagai tajuk, maka y sama dengan maksudnya saya ambil ln kiri kanan. Dapatlah ln kiri kanan. Ln kiri kanan. Ln kiri kanan. Ah, macam ni. Nak kekal pun boleh. Kalau ambil ln, so dapatlah negatif 1 per 3 eksponen 3x kita tambah C. Okey, kalau kita biarkan jawapan yang sekarang ni, maka jawapan tu bersama dengan constant. Okey,
Tetapi kita kena tengok balik soalan, dia ada, dia dah bagi maklumat tambahan. Y kosong equals to zero. Ini maksud dia, ini maksud dia bila X kosong, Y itu adalah kosong. Kan? Ini maksud dia, ni nilai X. Ni adalah nilai Y. Itu maksud dia. Y0 equal to 0 maksud dia when X equal to 0, Y equals to 0. Okay. So, kita gunakan maklumat ni. Kita cuba ganti. Tujuan dia supaya kita nak cari nilai C itu berapa. Okay. So, nak ganti kat sini boleh? Dia ganti pada atas pun boleh. Okay. Katakan ganti pada sini. So, Y sama dengan ni 0 equals to ln. Okey, ini akan dapat. Ini berapa ni? Ini kalau kosong, E kuasa kosong, nanti 1 per 3. Ataupun nak ganti daripada sini pun lagi mudah ni, daripada sini. Okey, so gantilah mana. Ganti daripada sini pun okey, lagi senang. So E kuasa kosong, E kuasa kosong sama dengan E kuasa kosong per negatif 3 tambah C. Maka kita akan dapat yang ini 1, yang ini negatif 1 per 3. Jadi 1 tambah 1 per 3. Dapatlah 4 per 3 betul? 4 per 3. Okey, nak cari konstant C ni lebih mudah daripada sini. Ini katakan persoalan pertama. Lebih mudah saya cari daripada persoalan yang pertama. Okey, maka jawapan akhir kita, kita gunalah Y sama dengan ln 4 per 3. Sini saya letak 4 per 3. Tolak 1 per 3 eksponen 3X. Ha, so dapatlah jawapan. Jadi kalau kita nampak soalan, ada maklumat tambahan. Maklumat tambahan ni tujuan dia supaya jawapan kita jangan ada constant. Ha, so tengok, asalnya jawapan kita ada constant. Kalau tengok A dan B tadi, jawapan kita bersama dengan constant. Tapi kalau ada maklumat tambahan, tujuan dia supaya jawapan dia jangan ada constant. Yang ini pun sama juga, kita ada maklumat tambahan V0 equals to 3. Okay. Okay, kita fokuskan yang dulu, kita asingkan dulu. Ini kalau kita asingkan, V sebelah kiri, so 1 over V. dv equals to t minus 1 dt. Kemudian kita akan integrate kiri dan kanan. Integrate sebelah kiri dapat apa? Dapat ln? Ln v. Sama dengan integrate sebelah. Dapat t kuasa? Kuasa 2. Per 2. Jangan lupa. Kemudian ada lagi? T kan? Tambah C. Jangan lupa tambah C. Okey. Selanjutnya kita cari C ni lah. Kita gunakan maklumat tambahan. Maklumat tambahan kita adalah V0. V0 equals to 3. Ini maksud dia. Sekarang kita bincang V dengan T kan? Maksud dia yang kosong ni T lah. Okey. Yang ini adalah ni saya letak. Ini adalah T. Yang ini adalah V. Jangan terbalik. Okay. V ni sama dengan 3. Jadi kita gunakan T kosong. V sama dengan 3. Jangan terbalik. Okey. Jadi kita selesaikan. Ln 3. So ini ln 3 sama dengan T kosong. Senanglah. Kosong, kosong. Oh, maka ni sama dengan C. Kan mudah. Okey, maka kita sambung balik. Maka ln V sama dengan T kuasa 2 per 2 tolak T tambah dengan ln 3. Ln 3. Okey. Ln 3. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan V, maka V sama dengan eksponen kuasa T kuasa 2 per 2
tolak T tambah ln 3. Ni kalau saya selesaikan ni, per 2 tolak T. Ini saya pisahkan. Okay. Untuk yang ni. Untuk yang ni, ni saya pisahkan. Nah, dia akan jadi darab. Ini darab. Ni sebenarnya dapat 3. Okay. Nah, jadi jawapan dia adalah sama dengan 3. Ini sebabnya 3. Eksponen kuasa T kuasa 2 per 2 tolak T. So berhenti di sini. Maka jawapan kita tak adalah tambah constant. Sebab kita dah cari C. Ini second method. Kita gunakan integrating factor. Okey, kita tengok contoh. Contoh yang ketiga. Okey, sebelum itu kita tengok dulu bagaimana cara kita nak buat integrating factor. Okey, kalau kita ikutkan nota muka surat 19, dia ada formula dia. Dia ada dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Okey. Kemudian integrating factor tu adalah integrating factor IF yang dipanggil IF sama dengan eksponen integration of px dx. Okey, kita akan gunakan yang ni. Tengok contoh yang pertama. Bagaimana kita nak buat? Ni kamu kena tengok betul-betul lah. Okey, kita tengok yang mudah dulu. Contoh yang ketiga, bahagian A. Okay, kita tengok bahagian A. Tambah Y sama dengan E kuasa X. Yang ini, kita terpaksa guna integrating factor sebab katakan saya nak guna juga kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Agak-agak kita boleh asing tak? Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Kan? Okay. Ha. Ini kalau kita nak asing kan susah ni. Kan? Katakan saya proses Y bawa ke sana. Lepas tu saya darab silang dengan DX. Saya tak boleh angkut Y tu turun ke sebelah kiri. Maksudnya, kita akan tengok soalan tu. Kalau kita tak berjaya guna kaedah yang pertama, maksudnya, kaedah pertama ni maksudnya separable kan? Kita asingkan Y sebelah kiri, X sebelah kanan. Kalau tak berjaya, maka terpaksa guna kaedah yang kedua, integrating factor. Salah satu kita nak kenal, kita tengok kita punya sebutan ni ada berapa? Ini 1, 2, 3. Kalau 3, maksudnya besar kemungkinan mesti guna integrating factor. Berbeza dengan sebelum ni. Sebelum ni, ini 1. Ini 2 sebutan. Kan? Kalau dua sebutan, kita guna separable. Okay. Kalau yang ni, kita akan bermula dengan okay, yang pertama kena pastikan mesti ada bentuk ni, dy dx. Pastikan koefisien dia mesti 1. Okay. So, mesti bentuk itu. Mesti ada 3 sebutan. Maka, kalau ikut sini, kalau kita bandingkan, dengan dy dx tambah px darab y sama dengan qx. Maka kita nampak rupanya px ni sama dengan 1. Px tu sama dengan 1. So kita nampak px sama dengan 1. Mana kita tahu? Kalau kita bandingkan daripada ni persamaan. Okay. Maka integrating factor sama dengan eksponen kuasa px dx. Ini saya tulis dulu. Ini formula asal dia. So, E integrate 1 dx. Maka kita akan dapat E kuasa x. Ini sepatutnya tambah C. Tambah C ni kemudian. Okey, jadi step yang pertama, kita mesti kena pasti integrating factor tu yang mana.
dengan menggunakan formula eksponen. Eksponen ni memang ada. Tak kisah apa soalan. Eksponen kuasa. Kena cari dulu PX. PX ni daripada mana? Tengok sebelah Y. Sebelah Y ni apa? Satu. Kalau satu, satu. Okey. Kemudian, kita ambil integrating factor ni. Step yang kedua. Kita darab kiri dan kanan. Kita ambil ini. Darab kiri dan kanan. Okey, maksud dia. Kita ada dy, dx. Tambah dengan y. Darab kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ha, boleh tak? Ni. Ini tadi. Ini daripada IF. Maksudnya daripada asal soalan tu, kita darab IF kiri dan kanan. Boleh setakat ni? Okey, kemudian untuk kat sini. Okey, untuk dekat sini ni kalau kita expand ni, kita akan dapat EX DY DX. Tambah dengan EX darab Y. Sama dengan E kuasa 2X. Okay. Itu step yang kedua. Step yang ketiga. Okay. Step yang ketiga ni. Okay. Step yang ketiga ni sebenarnya kita hanya gunakan simbol. Kita tukar kepada D over DX. Sebenarnya dia adalah IF darab Y. Sama dengan. Okay. Jadi step yang ketiga ni. Sebenarnya yang ni kita ubah dalam bentuk D over DX. Dengan cara IF tadi darabkan dengan Y. Okay. Yang ni bergantung pada soalan lah. Ikut soalan. Okay. Yang ni tak ada apa, ni ikut soalan. Okay, kita tengok Kalau saya guna simbol D over DX, IF tadi adalah eksponen X. Eksponen X darab Y. Kalau kita nak semak lah. Kalau kita nak semak, ini kalau saya gunakan product rule, agak-agak dapat tak sebelah sini? Semua ni. Kalau saya guna product rule, maka saya akan ambil EX darab dengan DY DX. Ni, betul? Tambah dengan saya differentiate yang ni. Differentiate yang ni dapat eksponen X darab dengan Y. Maksud dia, sebelah kiri ni kalau saya guna product rule, mesti dapat yang di atas. Kalau kita nak check. Ha, tapi sebenarnya, kalau dah nak check, tak payah check. Step yang ketiga ni, ambil je. Kamu tulis D over DX, terus IF darab Y untuk sebelah kiri. Sebelah kanan ni kekalkan. Sebelah kanan ni tak ada apa. Boleh ke ni? Okey ke ni? So, ni kita akan dapat E2X DX. Okey. Bila kita dah berjaya buat macam ni, maksudnya kita dah berjaya pisahkan kiri dan kanan. Okey, kalau saya integrate ni step yang ketiga ni, step yang keempat. Integrate kiri dan kanan. Ini kalau kita integrate, ni dapat apa ni? Kalau kita ingin integrate ni. Integration dengan differentiation. Habis dah kan? Tinggal eksponen X, Y. Integrate je ni. Eksponen 2X over 2. Dan tambah C. Maka Y adalah E2X per eksponen X tambah C over eksponen X. Kan? Okay, jadi saya boleh tulis jawapan dia Y sama dengan eksponen 2X tolak X. 2X tolak X, X per 2. Tambah C eksponen dari X. Itulah kita punya jawapan.
Okey, macam mana? Boleh faham ni? Jadi step yang pertama, kita kenal pasti IF yang mana dengan cara eksponen kuasa dengan integration of P dx. Px ni apa? Pi ini adalah nombor sebelah y. Apa benda function sebelah y ni kita letak. Okey, so dapat bila dah dapat step yang pertama, ambil IF ni darab untuk setiap sebutan. Nanti kamu akan dapat kenapa inilah. Untuk yang sebelah kiri ni, kamu tak payah fikirkan ni. Ini saya ubah bentuk je supaya ada simbol d over dx. Cara nak ubah bentuk, kita ambil IF darab dengan y. Memang itu dia punya cara dia. IF darab dengan y. Tak kisah apa soalan, dia mesti darab dengan y. So IF kita adalah eksponen x darab je dengan y. Kemudian yang sebelah kanan tak berubah ikut soalan. Ini saya bawa ke sebelah kanan supaya saya boleh buat integration. Ini walaupun dia bercampur, tetapi bila ada integration dengan differentiation, bila integrate, hilang. Sebab kita dah belajar sebelum ni, kalau kita ada integration dx, mesti dapat x. Integration ds, mesti dapat s. Sama dengan ni lah. Integration dengan ni hilang. Tapi jangan hilang semua. Tinggalkan ni. Okay. Sebelah kanan, integrate macam biasa dan jadikan y sebagai tajuk. Contoh 3B pula. Kita ada x dy dx. X dy dx tolak y. Tolak y sama dengan x kuasa 3 sin x. Okay. Yang pertama, kita kena pastikan dulu dy dx ni mesti satu je constant sebelah. Okay. Jadi semua ni kena bahagi dengan x. Kalau semua bahagi dengan x, kita akan dapat dy over dx tolak 1 per x darab y. Sama dengan, ni bagi dengan x dapat x kuasa 2. Saya buat ni supaya saya nak bandingkan dengan kita punya kaedah integrating factor. Dia mesti ada bentuk macam ni. Px, ni satu sebutan, darab dengan y. Sama dengan qx. Daripada sini nanti baru kita nampak rupanya px tu adalah negatif 1 per x. Kalau kita ambil yang asal tak boleh sebab sebelah kiri ni, dy dx ni ada variable x lagi. Kita tak nak, kita nak satu je. Okay. Kalau kita dah berjaya buat macam ni, maka kita akan dapat px. Px tu tujuan dia supaya kita nak mulakan dengan step yang pertama, nak cari IF. IF ni formula dia integrating exponent. Eksponen kuasa integrate px dx. Okay, px kita adalah negatif 1 per x. Termasuk negatif, ambil semua ni. Dx. Okay, daripada sini dapat eksponen negatif ln x. Eksponen negatif ln x. Okay, tapi sebenarnya saya boleh ubah kan, ini sebenarnya eksponen dengan ln boleh hilang, akan jadi 1 per x. Ok, maksud dia bila kita dah dapat IF kita ni sama dengan 1 per x, step yang kedua kita akan darab kiri dan kanan ni. Maka step yang kedua, ambil IF, IF kita adalah 1 per x, darab untuk kiri dan kanan. Dy dx tolak 1 per x y sama dengan 1 per x x kuasa 2 sin 2x. Okay, maknanya step yang kedua ni kita dah dapat IF darab kiri dan kanan. Okay, kemudian step yang ketiga kita ubah bentuk kepada d over dx. Ubah bentuk macam tu je. Kalau kita nak senang, step yang ketiga ni maksudnya IF darabkan dengan y. Okay. IF kita adalah 1 per x. So 1 per x darab dengan y. Ni formula dia. Dan kalau kita nak check, kita gunakan product rule. Cuba guna product rule, dapat tak semua ni? Sepatutnya mana dapat dah. So tak payah check. Sama dengan, ini akan jadi x
sine 2x. Okay. Kemudian step yang keempat kita asingkan. Ini akan jadi y per x, yang ini x sine 2x dx. So integrate. Okay. Bila kita integrate, integration dengan d hilang, maka tinggallah y per x. So yang ni mudahlah. Y per x terus. Yang sebelah kanan ni, kita tak boleh integrate terus sebab dia melibatkan dua function. So ingat, ini adalah polinomial, ini adalah trigonometri. Kalau dua fungsi berbeza, nak guna kaedah apa ni? Substitution? Mesti guna integration? By part. Sebab dua fungsi berbeza. Okay? So ingat balik chapter 1. Integration by part. Jadi sebelah kiri ni senanglah. Terus y per x sebelah kanan ni. Dia masa berhenti kat situ, kita fokuskan sebelah kanan dulu. Dengan menggunakan IBP. IBP ni you nak ambil yang mana? Polinomial. Sebab rujuk kepada law pad. Kan? Polinomial dulu, baru trigonometri. So u tu mesti p. X. Kemudian dv sama dengan yang baki dia lah, sin 2x dx. Sebelah kiri differentiate, sebelah kanan integrate. Ini pun ada juga yang warga kan ni. Okay, ini sebenarnya sebelah kanan integrate. Integrate sin, ini ramai yang silap. Integrate sin dapat apa ni? Positif negatif? Negative cos. Ya, yeah, negative cos. Adakah berhenti sampai situ? Ada lagi tak? Dua. Ini ingat kita dapat latihan itu kan? Exercise 3. Ramai yang lupa ni. Bila integrate sin mesti dapat negative. Negative cos to x. Tapi jangan berhenti kat situ. Ada lagi. Kena bagi dengan differentiate dalam kurungan. Letak bawah. Patutnya tambah sia. Tapi kemudian. So, kalau tak nak hafal formula, darat silang je. Kan? Okey, maka kita sambung balik. Sebelah kiri ni adalah y per x. Y per x. Sebelah kanan ni, ni semua ni, gunakan formula ni. So, kita darat silang dapat negative x per 2 cos 2x. Tolak. Tolak ni sebab formula. Bukan sebab ini. Ini pun itu ramai yang silap. Tolak ni sebab formula. Tolak, kemudian integrate, ambil ni semua termasuk negatif. Darab dengan ni, dx. Okay, hati-hati ya. Yang negatif ni bukan sebab yang ni. Sebab formula. Ataupun sebab kita menghala ke kiri. Yang ini adalah formula. Ada yang terlupa. Letak negatif kat sini, tiba-tiba ini dah jadi positif. Salah. Okay. Okay, kemudian kita teruskan y per x sama dengan negatif x per 2 cos 2x plus, ni kalau nak senang ni, setengah ni saya keluarkan, cos 2x. Okay, kemudian teruskan lagi, panjang sikit kat sini. Negatif x per 2 cos double angle. Okay, integrate cos dapat apa? Positif ke negatif? Positif. Positif sin kan? Jadi tak lupa tengok balik. Dan jangan lupa ada tambahan. Okey, ini tadi. Okey, dan bila dah habis ni tambah C lah. So y per x sama dengan negatif x per 2 cos 2x tambah 1 per 4. Sin 2x tambah C. Okay. Sepatutnya macam tu lah. Okay. Tetapi kalau kita nak jadikan y sebagai tajuk, semua ni darab x. So, nanti x kuasa 2 per 2 cos double angle tambah x per 4. X per 4 sin 2x tambah CX.
Okey, macam tu lah gaya dia. Macam mana? Dah berasa? Okey tak? Okey. Okey, jadi saya ulang balik. Saya ulang balik step ni. Yang pertama, kalau kita jumpa soalan, kita kena pastikan DY, DM ni mesti, koefisien dia mesti satu. Jadi apa yang ada kat sini, semua kena bahagi. Bahagi. Kemudian tujuan dia supaya nak jadikan DY, DM ni sebelah dia satu. Bila kita dah berjaya buat DY, DM ni sebelah dia satu, maka apa yang kita nampak sebelah Y ni, itu adalah yang kita akan gunakan dalam integrating factor. PX. Integrating factor, dia mesti bermula dengan eksponen kuasa integration of apa sebelah Y ni. Sebelah Y adalah negatif 1 per X. So, hati-hati kat sini. E dengan ln tak boleh potong sebab ada pemisah dia negatif. So, negatif bawa naik ke atas. Jadi, asalnya dia akan jadi macam ni lah. So, hilang eksponen dengan ln hilang. Ni akan jadi 1 per X. Bila dah dapat IF, darab untuk setiap sebutan. Kiri dan kanan. Setiap sebutan. Cuma untuk sebelah kiri ni, kita tak payah nak expand, tukar je penulisan kepada d over dx. Cara nak tukar penulisan, kita ambil je if darab dengan y. If adalah 1 per x dan y ni sebab formula dia. Kemudian, kalau kita nak check, betul tak kita punya ni? Cara nak check, kamu ambil ni dua sebutan ni, gunakan product rule. Gunakan product rule, pasti kamu akan dapat yang ni. Ni kalau kamu nak check lah. Sebenarnya ini dia tukar bentuk ke sini supaya saya boleh buat integration. Kalau daripada sini tak boleh buat integration, saya ubah bentuk kepada d over dx. Cara nak tukar, ambil if darab y. Sebelah kanan ni dia tak perlu ubah. Kemudian bila kita dah berjaya buat macam ni, maka dx ni bawa lah sebelah kanan supaya sebelah kanan ni kita boleh integrate. Kalau setakat yang ni je tak boleh integrate, dia kena ada dx. Okey, maka kita dah berjaya pisahkan sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri ni mudah aja. Kita hilangkan je integration dengan d. Dapatlah y per x. Settle. Cuma untuk sebelah kanan ni, saya tak boleh buat integration terus. Sebab dia melibatkan dua function. Dua. Kemudian kita tengok, function yang pertama polinomial. Function yang kedua trigonometri. Bila dua fungsi berbeza, kita mesti guna integration by part. Kalau katakan dua-dua fungsi ni polinomial, maka jangan guna integration by part. Gunalah yang satu lagi, substitution. Okay? So, bila disebabkan sebelah kanan ni panjang, maka saya asingkan dulu supaya jangan bercampur dengan yang ni. So, kita settle sebelah kanan, gunakan integration by part. Kemudian, baru kita sambung balik. Sebelah kiri dapat apa? Y per X. Sebab integration dengan D boleh hilang. Yang sebelah kanan guna integration by part. So, tengok balik bagaimana kita buat. Dan hati-hati kat sini, hati-hati dengan tolak dan tambah. Tolak tambah, hati-hati. Okay. So, kita integrate sehinggalah kita akan jadikan Y itu sebagai tajuk. Maka itulah kita punya jawapan.